Iya, Bos. Nunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Dan ini barang-barangnya Ananda Barel Prayoga ya teman-teman ya. Baru diturunkan dari mobilnya Mas Wandi. Nah, kita sambil menunggu Ananda Barel Prayoga pulang ke rumah ya untuk siang hari ini, karena tadi masih ada acara. Jadi saat ini Ananda Parabaika masih dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Oke, kita sambil menunggu teman-teman ya. Sambil menunggu dan sebentar lagi insya Allah Ananda Parabaika pulang ke rumahnya karena tadi sudah ditunggu sama Bu Siti. Ini juga ada Mbak Delvia teman-teman ya, sama istrinya Mas Ajis juga ada Okta, sambil menunggu Ananda Barel Prayoga pulang. Oke teman-teman, kita sambil menunggu ya, di sini ada Mas Kecing. Ini ada galeri. Nah, ada Mas Ajis. Ada media, ada Mas Andre, juga ada Sobat Jalan. Nah, semua bikin narasi sendiri-sendiri ya. Nah, ini teman-teman ya, sambil menunggu sebentar lagi pulang. Nah, ini Okta sangat senang sekali. Habis ini ya. Ya, nanti ini Mas Parel, guys. Bu Siti juga menunggu. Nah, ini sampai ya, menunggu ya. Nah, itu sepertinya sudah hampir nyampe, teman-teman. Nah, ini untuk nah juga. Nah, ini ada dua mobil ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dua mobil, yang satu mobilnya Bu Siti, yang satunya lagi Pak Joko. Oke, kita menunggu dulu. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini mobilnya Bu Siti dan sana mobilnya Ananda Barel Prayoga yaitu yang seninya teman-teman ya. Nah, ini sudah langsung pulang kemungkinan. Nah, ya teman-teman, jadi tadi Ananda Barel Prayoga sudah masuk rumah karena juga
tadi Bu Siti menanyakan Ananda Parel Prayoga. Nah, di sini juga banyak teman-teman kreator kita ya. Nah, ini sudah ngumpul semua. Ada galeri, ada Cak Sugiono, Kak Jalan, Mas Andre, Mas Kecing, ada Mas Ajis. Nah, sana juga ada media. Oke. Ternyata mobilnya parkir teman-temannya. Oke, cukup itu dulu info untuk siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.